Kali ini saya menggunakan aplikasi KineMaster untuk tutorial membuat bingkai TV, untuk nyetir bis pakai TV ya. Tapi sebelumnya saya sudah download atau saya sudah punya videonya dan sudah download bingkai TV-nya, bentuknya file PNG yang download dari internet. Kali ini tutorialnya pakai suara ya. Kita tekan tanda tambah pada gambar papan. Oke, kita pilih proyek asisten, tulis judul sesuka Anda. Oke, kemudian kita pilih videonya. Kita pilih video saya yang kecil aja. Oke, di bawah sini sudah ada satu video yang saya tambahkan untuk diedit ya, di bawah sini. Kemudian kita tekan next. Ini adalah untuk membuat efek pada video yang akan kita edit. Kita nggak perlu pakai efek tema. Ini adalah teks untuk menambahkan dalam videonya, nggak perlu. Background audio juga untuk menambahkan lagu-lagu ataupun suara-suara yang lain. Kita nggak perlu juga saya. Oke, langsung aja. Di sini terlihat videonya di bawah. Untuk menambahkan bingkainya gimana? Kita ketik layer, kita pilih image, kita pilih file yang kita udah download. Misalkan saya pilih gambar TV LG. Oke, kita lihat. Karena di bawah bingkai fotonya itu nggak sesuai waktunya sama videonya, jadi kita perlu memberikan waktu yang lebih sesuai dengan ukuran waktu videonya. Oke, sudah. Kalau sudah begini, kita resize bingkai ini. Kita pojokkan dulu. Kita resize. Kita resize. Teman-teman bisa lihat di sini saya resize dari pojok kanan bawah ya. Saya sesuaikan dengan posisinya. Sudah saya sesuaikan. Lalu sesuaikan posisi list samping sama list bawah. Kenapa list samping sama list bawah? Karena nggak sesuai ukurannya, jadi saya perlu dua kali membuat bingkai TV-nya. Maaf kalau agak berisik, ada ondel-ondel lewat. Oke, kita lihat di sini bingkai TV yang pertama sudah jadi. Caranya yang bingkai TV kedua biar nggak repot, kita tekan warna kuning yang di bawah nih bingkainya. Kita tambahkan dengan pencet titik-titik yang ada di kiri. Kita duplicate. Sudah muncul yang kedua, kita tap yang kedua, kita turunkan ke bawah. Oke, bingkainya sudah jadi yang atas sama yang bawah. Nah, biar kelihatan agak lebih rapi, yang atas kita taruh paling depan, bring to front. Oke, kita lihat di sini untuk berubah warnanya, warna bingkai kita tekan salah satu dari yang warna kuning, kita samakan warnanya lebih baik. Bingkai pertama kita tap yang paling pojok kanan bawah, yaitu ada bulat-bulat triangle, kita pencet. Lalu kita lihat, kita pilih warna yang sesuka kita. Saya pilih warna biru. Yang bawah juga saya pencet lagi, saya pilih yang warna biru lagi biar sesuai warnanya. Oke, jadinya kita lihat ada bingkainya di atas ya. Lalu udah, selanjutnya kita coba play. Good boy. 1. Good boy. 2. Good. 2. Go. Oke. Kita exit. Nanti ada di sini di sebelah kanan udah ada video yang judulnya tes yang tadi udah kita buat. Caranya untuk men-share, untuk menyimpan di memori eksternal atau internal biar bisa kita gunakan lebih gampang, kita share. Terus save video to gallery. Kita pilih yang tetap pakai watermarknya. Kita di sini ada pilihannya. Mana yang saya pilih yang paling bawah aja. Karena nanti kita kan playnya juga ukurannya kecil layarnya. Kita lihat di sini videonya lagi di export.
Ya, sudah selesai. Kita bisa play di sini, kita lihat. Kita play menggunakan video player. Mari kita lihat. Oke, set. Oke. Good boy. Sudah terlihat ya di situ ya. Good boy. Two. Ada bingkai TV-nya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.